Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kita untuk bersahur. Dari segi hukum sahur, hukumnya adalah sunat. Ia terdapatnya ia keberkatan dan terdapatnya juga rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat, rebutlah keberkatan sahur ini, kerana keberkatan ini bukan hanya pada keberkatan syariah. Terdapatnya juga keberkatan badaniah yang membantu kita untuk menjalani ibadah puasa dari hari ke hari. Jadi ingat, sahur ini juga merupakan batas atau paras puasa kita dan puasa ahli kitab. Dan ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW, "Faslu baina siyamana wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Jadi ingat sahabat, pilihlah sahur sebagai waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga waktu kita menjadi VVIP kepada Allah Subhanahu Wa Taala menuju kilawar farhatain. Wallahu a'lam. Thank you.